Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Erik Halamir. Tak hanya itu, di sini juga Ayu Ting Ting memposting foto terbaru dari Bilqis Humairah Razak, anak tercintanya. Ayu Ting Ting menuliskan cute V hobby girl. Di sini Ayu Ting Ting memposting foto kesayangannya yang sangat cantik, imut dan juga aduhai. Siapa lagi kalau bukan Bilqis Humairah Razak, anak satu-satunya dari Ayu Ting Ting yang sangat disayangi. Sebagian sahabat dan juga netizen salpok nia tas yang dibawa oleh Bilqis Humairah Razak, karena tas tersebut bukan tas main-main, karena tas tersebut adalah keluaran dari tren terbaru dari Zuffy, vokalis terhebat dari BTS. Keluaran teranyar dan pastinya harganya sangat fantastis. Hanya orang-orang yang super punya duit nih yang pastinya punya tas kayak Igis. Dan pastinya hanya member-member dan juga orang-orang yang memang demen banget nih sama BTS yang tahu sama tas tersebut pastinya tahu dong harganya berapa. Tapi tak hanya itu, yang menjadi sorotan adalah di sini Ayu Ting Ting sangat sayang dengan Bilqis, dan unggahan tersebut pun dikomentari oleh para sahabat, cute, gemes, so cute abis dari cinta Istanbul. Sehat dan happy terus ya Ikil sayang, gemoy. Dari Bumis, masya Allah cantiknya Ikis, Ikis cantik, pinter dan baik, cantik. Tas Juvi, kata Cynthia Bulan 89. Masya Allah cantik sekali Kak Bilqis, kesayangan Bunda Ayu Ting Ting, sehat selalu, love you. Terima kasih para sahabat yang senantiasa memberikan komentar-komentar baiknya untuk doa Ikis dan juga Ayu Ting Ting hari ini. Hanya itu, di sini juga Mimin mempunyai informasi terbaru di kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV. Thank you manis Brownies TV hari ini, tulis Ayu Ting Ting. Mungkin hari ini adalah hari terakhir Ayu syuting di Brownies, karena hari Minggu besok Ayu sudah pergi umroh bersama dengan keluarga tercinta. Dari Ayu Ting Nisius dilancarkan dan dimudahkan umrohnya teh, pergi sehat pulang sehat amin. Kak Ayu love you, sehat-sehat Ayu sampai kembali lagi dengan sehat, doakan Mas Igun juga ya. Dari Desi RN6, senang ya Kak dapat uang 25 juta, alhamdulillah Kak love you, sukses terus ya Kak Ayu Ting Ting. Inilah hadiah spesial dari Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting, diberi hadiah senilai 25 juta rupiah live disaksikan oleh para pemirsa dan juga para kru di Brownies TV hari ini. Ivan Gunawan memberikan uang senilai 25 juta bukan untuk gimmick, tapi memang ikhlas untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Tapi di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa uang ini tidak akan dipakai dan uang ini akan disimpan untuk bekal anak-anaknya kelak. Wah, Ayu Ting Ting sudah bilang seperti itu. Pastinya ada momen-momen indah nih ya yang memang sudah terucap antara Ayu dan juga Ivan Gunawan. Apalagi Ayu akan berangkat umroh nih, pastinya akan menetapkan hati dan meminta jodoh yang terbaik untuk dirinya dan juga keluarga, terutama untuk anak semata wayangnya yaitu Bilqis Humairah Razak. Hey lovers, karena mereka berdua memang bukan gimmick orangnya, apalagi pencitraan, jadi semuanya itu tulus dari hati. Love you I Igun, tulis I lovers. Dan sepertinya Ivan Gunawan sudah benar-benar nyaman nih ya dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan sejak dulu Ivan memang sangat sayang dengan Ayu Ting Ting. Maka tak heran jika Ivan Gunawan rela melakukan apa saja demi Ayu. Apalagi besok Ayu akan berangkat umroh nih, pastinya Ayu diberikan bekal nih ya sebagai bekal di sana. Tapi sebelumnya Ayu tidak mau nih nerima apa yang diberikan oleh Ivan Gunawan senilai uang 25 juta tersebut.
Tapi di sini ada Kak Ruben yang selalu memberikan semangat nih buat Ayu bahwa uang tersebut bukanlah uang sembarangan, tapi ikhlas dari hati Ilvan Gunawan untuk Ayu digunakan pada umroh nanti. Real story Ratu, tadinya udah bete gak mau terima karena ngasihnya ya dibikin gimmick di TV, tapi pas uang cashnya muncul langsung dia senyum terharu. Dari salah satu sahabat Ayu nih di Instastory. Dan di sini Ayu Titing langsung memeluk Ivan Gunawan dengan penuh haru karena telah memberikan hadiah berupa uang tunai senilai 25 juta cash hari ini. Terima kasih, kata Ayu Ting Ting. Semoga ini bermanfaat dan akan digunakan. Ini digunakan untuk keperluan anaknya nanti. Wah, wah, wah. Super duper deh, mega bintang ya. Baik banget nih sama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, walaupun besok hendak pergi umroh, tapi hari ini masih ada off air nih ya. Menjalankan kewajibannya sebagai seorang artis yang profesional, inilah keadaan dan juga foto-foto Ayu Ting Ting saat akan manggung di acara Kilau Raya nanti malam. Inilah persiapan yang dilakukan oleh kru dan juga Ayu Ting Ting untuk menyambut hati para sahabat yang memang sudah sangat lama nih tidak on air secara langsung. Wah, senang banget ya. Kalau saja Mimin dekat nih di lokasi, pasti deh Mimin juga ikutan nonton Ayu Ting Ting, Wahli dan juga semua sahabat di sana. Pastinya juga tak akan bosan karena bisa melihat sosok cantik, imut dan juga gemesin seperti Ayu Ting Ting. Akan sampai semua doakan semoga Ayu sehat selamat sampai tujuan dan bisa kembali pulang ke Indonesia dengan selamat. Semoga perjalanan umrohnya menyenangkan dan menjadi umroh yang mabrur, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa cuplikan yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan terus semangat untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Boyu sendiri aja nih. Gua main nih. Ini sebentar lagi nih Brownies Live. Boyu mana yang lain? Oh, Jumatan kayaknya. Boyu. Ini Boyu. Boyu sendiri aja nih. Gua main nih. Ini sebentar lagi nih Brownies Live. Boyu mana yang lain? Oh, Jumatan kayaknya. Emang lu kangen sama gua? The chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.